Jadi pertama, kiat-kiat dari saya, ayo minum obatnya, anggap aja itu tahu tempe ya. Jadi itu obat jangan dibebani. Anggapnya kita kalau makan nasi sama tempe nggak bosan kan Bu ya. Jadi anggap aja itu obat Ramipril. Apa namanya nama obatnya yang 5 menit itu Amlodipin ya? Atau Mau dipin. amnasi. Jadi kayak tahu tempe yang kita sangat favoritkan gitu ya. Nah, jadi kalau emang minumnya biasanya kita anjurkan malam sih minumnya ya sebelum Ya, tidur malam. Pokoknya ya saya jangan malam. lupa. Nah, jadi itu kenapa malam supaya pagi-pagi itu serangan fajar, serangan stroke di pagi hari itu bisa kita kontrol kalau minum amlodipin misalnya di malam hari ya. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan dua obat darah tinggi untuk mencegah supaya nggak loncat-loncat. Jadi kita usahakan darah tingginya itu stabil, jangan ada pagi yang rendah tapi malam tinggi. Atau malam tinggi pagi rendah. Jadi variabilitas itu harus ditahan. Harus benar-benar smooth, semuanya itu di bawah 140/90 targetnya. Oke. Nah, saran saya selain yang kedua, yang pertama harus minum obat rutin, anggap aja itu tahu tempe kita. Jadi ingat di alaramin. Oh iya ingat nih, kalau perlu tulis di pintu kamar, apa di dinding kamar minum obat gitu ya. Pakai love, tanda love ya Bu, minum obat tanda love gitu ya. Yang kedua, kalau ibu bisa ada dana, ada tabungan, belilah digital, ya tensi digital. Nanti tensinya itu 3 kali berturut-turut, selang 1 atau 2 menit istirahat. Posisi duduk di atas meja, tegak lurus, kaki jangan harus menapak, jangan menjuntai ya, supaya tegak lurus, jantung sejajar dengan tangan kita, kanan atau kiri. Lalu nanti ajarin sama yang kita toko tensinya itu, minta tolong ajarin cara pakainya. Nah, setelah 3 kali perhitungan, lalu dirata-ratakan atas, tambah atas bagi 3. Yang bawah atau diastolik, tambah bagi 3. Lalu itulah rata-rata kita. Jadi jangan cuma sekali saja, tapi kalau bisa berulang-ulang. Karena biasanya pertama kan agak tinggi. Nah, nanti mungkin dengan 3 kali dia akan tahu rata-ratanya. Tapi kalau bisa sebelum tensinya diukur, usahakan 5 menit sampai 10 menit istirahat dulu. Jangan langsung makan. Nah, biasanya tuh yang paling sering tuh yang biasa naik habis beraktivitas, makan, apalagi bapak-bapak suka merokok dulu atau kopi dulu. Nah, itu bisa tinggi. Jadi nanti false positif atau tidak akurat. Nah, kemudian selain tensinya diukur, di rumah punya buku diary tentang hipertensinya. Misal kalau pagi bangun tidur, habis sholat subuh atau sebelum bangun sholat subuh, saya tensinya berapa sih gitu. Terus nanti mau tidur diulang lagi dengan hal yang sama. Oh ternyata segini, berarti oh oke nih, terusin aja. Nah, kalau misalnya masih tinggi-tinggi-tinggi terus nanti lapor. Ketika bawa ke dokter, bukunya dibawa. Ketika pergi ke dokter, bawa bukunya, kasih tahu. Dok nih, tensi saya segini-segini-segini. Bagus nggak ya? Nah, nanti akan dokter akan memberikan nasihat. Oh, berarti harus ada penambahan dosis kah, pengurangan kah, atau menambah obat gitu ya. Kalau nambah obat, ibu jangan cemberut ya, kok tambah lagi gitu. Harus, ekspresinya harus senyum aja ya Bu, yang penting yang terbaik gitu. Lalu yang ketiga, kurangi garam. Karena orang Indonesia, Asia itu sensitif dengan garam. Minum garam, makan garam dikit aja udah naikin tensi. Itu penelitian ya, ternyata dari penelitian orang Jepang, orang Asia itu sensitif sama garam. Jangan cuma garam dapur, tapi juga garam yang ada di makanan. Kecap, apalagi kecap asin. Pipik, apa aja deh. Ya. Lalu jangan lupa lihat label yang tadi saya lihat ya, natriumnya berapa sih. Hati-hati ya, kalau itu kan natriumnya tinggi misalnya. Kan mohon maaf, bukan merek dagang ini ya. Maksudnya boleh, tapi harus dilihat ya kandungan natriumnya. Nah, terus yang berikutnya olahraga rutin ya. Kontrol yang lainnya juga Bu. Kolesterolnya, asam uratnya, gulanya, semua dikontrol. Karena hipertensi itu punya teman-teman seperjuangannya tuh harus kita atasi ya. Musuh dalam selimutnya harus diatasi.